ไก่ลามือด้วยหวังว่าหนูมาสีนี้บ้างหวังกูหวังก็มาสีมาสีมาบาร์กี้เลยAssalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam. Yang betul live ini jangan lupa share, like, komen dan sumbangkan star. Alhamdulillah jenazah Allahyarhamah Nur Hafizah binti Sarwani usia 39 tahun telah pun kita sempurnakan pada malam ini. InsyaAllah akan dibawa ke yang besar oleh tim UKWJ Kuala Lumpur. Okay, jenazah bernama Allahyarhamah Nur Hafizah binti Sarwani berusia 39 tahun. Yo. Oh, yeah. Pegang jap. Pegang je. Mana mas? Ambil. Ambil ni. Mas Linda Abu Bakar, Al-Fatihah dan salam takziah untuk waris Allahyarhamah. Terima kasih, terima kasih kerana mendoakan arwah. Terima kasih kerana mendoakan persatuan kami. Alhamdulillah, teruskan mendoa, teruskan sokongan anda, memang kami perlukan insyaAllah. Jadi di sini kepada mana-mana rakan yang baru saja melihat live kami, sila share, sila like, sertakan komen anda dan juga sertakan sumbangan star anda sebagai tanda sokongan anda kepada kami insyaAllah. Jenazah bernama Allahyarhamah Nur Hafizah binti Sarwani berusia 39 tahun. Anak bongsu daripada 7 adik-beradik. Arwah menyewa di sebuah rumah bersama rakan-rakannya di Puchong, Selangor. Dan manakala pula arwah bekerja sebagai peniaga online melalui rumahnya. Arwah mula mengalami masalah batuk-batuk sejak dari tahun lepas lagi ya. Dan keadaan batuknya semakin hari semakin teruk. Arwah juga ada menjalani rawatan di klinik. Namun klinik maklumkan biasa saja, tetapi keluarga arwah cuba pula rawatan kampung dan ada pula kata santau. Arwah juga ada dibawa ke Hospital Serdang untuk menjalani rawatan. Namun selepas di CT scan, doktor kata arwah tiada apa-apa. Ke dalam sikit. Ke dalam, ke dalam. InsyaAllah untuk penghantaran seterusnya akan disambung oleh tim UKWJ Kuala Selangor. Akan saya sambungkan ceritanya sebentar saja lagi.
Lawan. Salam. Ya? Yeah? Apa lagi macam tu? Cukup lah. Jagi settle. Dah nak settle. Tunggu je. Jagi settle. Ni dia nak gerak dah ni. Okey. Okey, tunggu je. Okey, assalamualaikum. Okey. Apa? Selepas rawatan keadaan arwah baik sedikit, tapi batuk tersebut menyerang semula. Ikut dalam pada bulan puasa. Cuba pada hari raya, keadaan arwah semakin susut. Dan pada 19/5 2022, Abang Arwah Salam. Abang Arwah membawa arwah ke klinik di Meru, dan arwah disahkan sel putih lebih di dalam badannya. Pada atas nasihat doktor, arwah perlu menjalani rawatan di hospital. Dan pada 20/5 tahun 2022, arwah dibawa ke hospital Shah Alam oleh abangnya untuk menjalani rawatan lebih kurang jam 10 pagi. Dan arwah dimasukkan ke dalam ICU. Pada petang tersebut, arwah ditidurkan sehinggalah arwah meninggal dunia pada hari ini. Jadi antara tanda-tanda pelik berlaku pada diri arwah sebelum arwah dimasukkan ke hospital, arwah sempat memberi semua barang-barang miliknya termasuk kad bank dan nombor PIN kepada kakaknya. Tujuannya untuk diberikan kepada adik-beradik dan untuk menguruskannya. InsyaAllah kita doakan supaya almarhumah ini ditempatkan di kalangan orang-orang beriman dan orang-orang yang salih. Allahumma amin. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih yang telah menonton, share, like serta komen. Saya akan tamatkan live. Assalamualaikum. Kita doakan agar perjalanan UKVJ Kuala Selangor ke Sungai Besar dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan tamatkan live. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.